Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 6 momen Ayu Ting Ting rayakan ulang tahun baru Jordi Onsu hingga diisukan dekat. Tahun ini pedangdut Ayu Ting Ting genap berusia 30 tahun. Wanita kelahiran 20 Juni 1992 itu pun mendapatkan kejutan acara ulang tahun dari keluarga tercinta. Bukan hanya dari orang dan saudara, justru sosok Jordi Onsu yang turut hadir menarik perhatian publik. Jordi Onsu tampak mendampingi Ayu Ting Ting saat begitu tiba dengan mata ditutup ke tempat di acara ulang tahun. Mata pelantun lagu Sambalado yang awalnya tertutup kain kemudian dibuka langsung oleh adik Ruben Onsu ini. Kabarnya, acara kejutan itu dipersiapkan oleh Jordi Onsu. Saat pemotongan kue pun ia berada di samping Ayu. Setelah memotong kue, ibu satu anak tersebut lantas memberikan potongan kuenya ke Jordi Onsu. Tak pelak, momen itu pun membuat keduanya diisukan memiliki hubungan spesial. Berikut ini 6 momen Ayu Ting Ting rayakan ulang tahun bareng Jordi yang dirungkum dari berbagai sumber. Rayakan ulang tahun ke-30, Ayu Ting Ting datang ke tempat ulang tahun bersama Jordi Onsu. Saat tiba, mata ibu Bilqis ini tampak tertutup kain sebagai untuk bentuk kejutan dari keluarga dan kerabat. Jordi Onsu lantas membuka kain penutup mata yang membuat Ayu terkejut disambut lagu ulang tahun. Acara berlanjut saat Ayu Ting Ting memotong kue di mana adik Ruben Onsu itu tampak mendampingi. Pedangdut asal Depok ini langsung memberikan potongan kue itu ke Jordi. Para tamu undangan pun seketika heboh dan bersorak melihat keakraban keduanya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.